Dari hasil pantauan kamera pengawas CCTV di koridor sebuah hotel di daerah Xingping, Provinsi Shaanxi, terlihat seorang gadis muda berusaha untuk melarikan diri dari kamar dan dikejar oleh seorang pemuda yang hanya mengenakan celana pendek saja. Gadis itu berlari sambil berteriak minta tolong kepada seorang tamu dan dua orang staf hotel yang terlihat berada di sana. Namun sayangnya, sepertinya tidak ada yang berani maju untuk menolongnya. Gadis itu pun akhirnya diseret secara paksa masuk kembali ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, gadis itu lebih memilih untuk melompat dari lantai 3 hotel tersebut karena dia memegang teguh akan janji setia terhadap suaminya pada saat dia menikah daripada keselamatan nyawanya sendiri. It's the Jellicious Storytime. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Shaanxi, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Pada tanggal 2 Januari 2016 malam, Tuan Xia yang sedang berada di rumah merasa khawatir karena sudah hampir larut malam, tapi istrinya yang bernama Xiaoya belum juga kembali ke rumah. Dia sudah berkali-kali mencoba menelpon Xiaoya, tapi ponselnya mati, tidak dapat dihubungi sama sekali. Tuan Xia mencoba menanyakan keberadaan istrinya kepada teman dan kerabatnya, namun mereka semua juga tidak mengetahuinya. Karena cemas, dia kemudian pergi keluar mencari di sepanjang jalan yang biasa dilalui oleh Xiaoya, namun tidak menemukan jejak apapun. Karena mengkhawatirkan keselamatan istrinya, menjelang pagi dengan panik, Tuan Xia segera pergi ke kantor kepolisian setempat untuk melaporkan kejadian tersebut. Saat polisi sedang mencatat laporannya, tiba-tiba ponselnya berbunyi dan sebuah pesan teks dari bank masuk ke ponselnya yang berisi adanya sejumlah penarikan uang tunai dari kartu ATM Xiaoya sebesar 6.700 yuan atau sekitar 14,5 juta rupiah. Dikarenakan kartu ATM Bank Xiaoya menggunakan nomor ponsel Tuan Xia, sehingga dia mendapatkan kiriman pesan mengenai transaksi tersebut secara otomatis ke dalam ponselnya. Adanya penarikan uang di saat istrinya sedang menghilang, tentu saja semakin membuat Tuan Xia bertambah cemas. Dia segera memberikan informasi tersebut kepada pihak kepolisian agar dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tidak berapa lama kemudian, dari hasil pantauan terhadap mesin ATM yang digunakan, polisi berhasil mendapatkan foto seorang pria yang diduga telah melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM Xiaoya. Pria itu mengenakan topi dan masker untuk menutupi identitas aslinya, sehingga polisi kesulitan untuk mengetahui siapakah pria misterius tersebut. Yang menjadi perhatian pihak kepolisian dan juga Tuan Xia saat itu adalah keselamatan Xiaoya. Dikarenakan kartu ATM telah berpindah tangan, apakah Xiaoya telah dihabisi oleh pria tersebut? Dari hasil penyelidikan polisi terhadap kamera pengawas di sekitar lokasi Xiaoya menghilang, polisi berhasil mendapatkan informasi yang sangat penting. Pada tanggal 2 Januari 2016, sekitar pukul 20:33 malam, Xiaoya yang tinggal di distrik Lintong, kota Xi'an, terlihat sedang berjalan sendirian setelah pulang kerja. Dikarenakan hari masih belum terlalu malam, banyak orang yang masih berlalu lalang di sepanjang jalan, sehingga dia tidak mengetahui bahwa ada seorang pria yang sedang mengikutinya sejak tadi. Tidak berapa lama kemudian, sebuah mobil sedan putih tiba-tiba menghampirinya dari arah belakang dan berhenti tepat di sampingnya. Pria yang berjalan di belakangnya tadi tiba-tiba langsung menjambak rambut Xiaoya, membuka pintu, dan menariknya masuk secara paksa ke dalam mobil putih tersebut, dan kemudian bergegas pergi dari sana. Berdasarkan penemuan tersebut, polisi semakin mengkhawatirkan keselamatan Xiaoya. Keesokan paginya, saat polisi sedang melakukan penyelidikan terkait pria di mesin ATM tersebut, sebuah laporan masuk ke kantor polisi, di mana sekitar 60 km dari distrik Lintong, tepatnya di kota Xingping, terjadi sebuah insiden adanya seorang wanita yang dilaporkan telah terjatuh dari lantai 3 sebuah hotel. Saat itu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, sehingga karena khawatir,
mereka segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Wanita itu digambarkan berusia sekitar 20-an tahun, terjatuh dari lantai 3 dan terhempas ke lantai dengan keras. Sepertinya dia masih bisa menggerakkan anggota tubuhnya dengan pelan, namun dikarenakan darah mengucur keluar dari mulut dan hidungnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitar sana tidak berani mendekat dan melakukan pertolongan terhadap dirinya, dan lebih memilih untuk menunggu polisi datang. Sekitar 5 menit kemudian, sebelum polisi berhasil tiba di lokasi kejadian, terlihat sebuah mobil sedan berwarna putih menghampiri kerumunan warga, kemudian berhenti di dekat wanita tersebut terjatuh. Sebelum mereka menyadari apa yang telah terjadi, tiba-tiba seorang pria muda berusia sekitar 20-an tahun keluar dari arah kursi penumpang mobil dan langsung berjalan menghampiri wanita tersebut. Mengangkatnya, berjalan kembali ke arah mobil, membuka pintu belakang dan memasukkan gadis tersebut ke dalam jok belakang mobil dan kemudian bergegas pergi dari sana. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi kejadian segera bergerak cepat melakukan pemeriksaan terhadap semua kamera pengawas yang berada di sekitar hotel. Setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh, akhirnya dari hasil pantauan kamera pengawas yang berada di koridor lantai 3 hotel tersebut, polisi akhirnya melihat adanya adegan di mana seorang gadis yang berusaha melarikan diri dari kejaran seorang pria. Dan setelah berhasil ditarik masuk ke dalam kamar, tidak berapa lama kemudian, gadis itu ternyata terjatuh ke bawah. Polisi semakin merasa curiga terhadap kejadian tersebut. Kemungkinan besar gadis itu bukan terjatuh, tapi berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari atas. Dikarenakan gadis tersebut telah dibawa pergi dengan menggunakan sebuah mobil, sehingga polisi segera melakukan pengecekan ke semua rumah sakit besar maupun kecil yang berada di sekitar kota untuk mengetahui apakah ada pasien wanita dengan kondisi terluka akibat terjatuh dari ketinggian. Namun sayangnya, semua rumah sakit yang dihubungi oleh pihak kepolisian tidak pernah menerima pasien seperti yang dicirikan oleh pihak kepolisian. Karena menemui jalan buntu, polisi kemudian meminta bantuan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan penyelidikan ke rumah sakit yang berada di kabupaten lain dan juga kota-kota terdekat. Tapi sayangnya, hasilnya tetap sama, wanita tersebut sepertinya tidak dibawa ke rumah sakit. Dikarenakan banyaknya kejanggalan yang terjadi, akhirnya polisi berasumsi bahwa kemungkinan besar itu bukan kasus biasa, tapi telah terjadi tindak kriminal besar. Kasus menghilangnya istri Tuan Xia dan juga kasus yang terjadi di hotel sepertinya adalah dua kasus yang berbeda. Namun dikarenakan mobil yang digunakan sama-sama berwarna putih, sehingga polisi yang curiga segera memanggil Tuan Xia ke kantor polisi untuk memastikan hal tersebut. Sesampainya di sana, begitu diperlihatkan hasil kamera pengawas hotel dan juga kamera jatuhnya wanita tersebut, dengan panik, Tuan Xia memastikan bahwa itu adalah benar istrinya. Namun bagaimana istrinya bisa bersama dengan seorang pria di dalam hotel dan kemana istrinya telah dibawa pergi? Pada saat yang sama, polisi yang berada di lokasi kejadian berhasil mendapatkan identitas pria yang melakukan pendaftaran di kamar hotel tersebut. Dari kartu pengenal yang diberikan kepada pihak hotel saat check-in, pria tersebut bernama Sun Hao Hao, seorang pengangguran dan juga mantan residivis kasus perampokan. Berdasarkan informasi tersebut, polisi yang bertindak cepat menuju ke tempat kontrakannya. Namun sesampainya di sana, pemilik kontrakan mengatakan bahwa dikarenakan Hao Hao tidak sanggup membayar biaya sewa, sehingga dia sudah lama tidak tinggal di sana lagi. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan ke rumah orang tua Hao Hao, namun mereka mengatakan bahwa Hao Hao sudah lama tidak pernah pulang ke rumah. Dikarenakan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga dia sering sekali meminta uang kepada kedua orang tuanya. Karena tidak tahan lagi, mereka pun menolak memberikan uang kepadanya, sehingga membuatnya marah dan tidak lagi pernah mau menghubungi mereka. Tidak putus asa, polisi mengunjungi tempat kerja terakhirnya, berharap bisa mendapatkan sedikit petunjuk terkait keberadaannya. Namun mereka mengatakan bahwa dikarenakan Hao Hao sering terlambat datang, bolos, dan bahkan kadang pulang lebih awal
tidak mematuhi disiplin sehingga dia pun dipecat dari sana. Saat polisi menemukan jalan buntu, seorang rekan kerjanya teringat bahwa Hau-Hau dulu pernah memberitahukan kepadanya suatu tempat di mana di sana terdapat penjual malatang yang sangat enak, sehingga Hau-Hau mengajaknya ke sana untuk mencobanya. Mendapatkan informasi berharga tersebut, polisi segera bertindak cepat menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana, ternyata benar Hau-Hau berada di sana dan akhirnya berhasil ditangkap polisi tanpa perlawanan. Namun saat diinterogasi di kantor polisi, Hau-Hau bersikeras tidak mau bicara apapun terkait keberadaan wanita yang terlihat bersamanya di dalam hotel tersebut. Polisi menyadari bahwa semakin lama waktu berlalu, semakin berbahaya untuk wanita yang sedang terluka parah tersebut. Andai dia tidak mendapatkan perawatan secepatnya, maka kemungkinan nyawanya akan terancam. Berbagai cara diusahakan demi untuk mendapatkan informasi dari Hau-Hau, tapi sayangnya dia tetap tidak peduli dan diam seribu bahasa. Untunglah sekitar pukul 19 malam, sebuah telepon masuk ke kantor kepolisian yang berasal dari paman Hau-Hau yang melaporkan bahwa di rumahnya terdapat seorang wanita yang sedang mengalami cedera parah. Ternyata setelah wanita itu terjatuh dengan menggunakan mobil, Hau-Hau membawa wanita itu ke rumah pamannya yang kala itu tidak berada di rumah karena sedang pergi bekerja. Paman Hau-Hau baru mengetahui akan keberadaan wanita tersebut setelah pulang kerja pada sore harinya. Ketika mengetahui ada seorang wanita yang sedang cedera, dia segera membawanya ke rumah sakit dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Hau-Hau yang mengetahui bahwa polisi telah berhasil mengetahui keberadaan wanita tersebut, akhirnya menyerah dan mulai mengakui semuanya. Dia mengatakan bahwa dikarenakan tidak mempunyai uang, sehingga dia mengajak temannya yang bernama Chin Long untuk merencanakan perampokan. Meskipun keduanya baru mengenal satu sama lain dalam jangka waktu yang singkat, namun keduanya memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin memiliki uang dengan cepat. Pada malam kejadian, Xiaoya yang berjalan pulang sendirian akhirnya menjadi sasaran mereka. Namun setelah berhasil menarik masuk Xiaoya ke dalam mobil, tiba-tiba Hau-Hau merubah rencananya. Awalnya niat mereka hanya melakukan perampokan, kemudian akan melepaskan korbannya setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi setelah melihat paras cantik Xiaoya, timbul pikiran jahatnya. Dia merasa sangat sia-sia andai tidak menikmati tubuhnya sekalian. Mereka kemudian membawanya ke sebuah hotel di kota Xingping. Sesampainya di hotel tersebut, ketika tiba di meja resepsionis, walaupun staf hotel melihat ada seorang wanita sedang diapit oleh dua pria yang terlihat sedikit mencurigakan. Namun sayangnya dia tidak bertanya apapun dan bahkan setelah pendaftaran selesai, dia segera memberikan kunci kamar kepada mereka. Xiaoya yang memasuki kamar mencoba untuk bersikap tenang. Dia memberitahukan kepada Hau-Hau bahwa dia mau ke toilet sebentar dan nanti akan menuruti permintaan mereka. Karena merasa bahwa Xiaoya berada di dalam genggaman, tidak mungkin bisa melarikan diri lagi. Mereka berdua menjadi sedikit lengah dan mengizinkannya ke toilet. Dikarenakan letak pintu toilet yang berdekatan dengan pintu kamar, sehingga saat Xiaoya berjalan mendekati toilet, dia segera membuka pintu kamar dan berlari keluar dari sana sambil berteriak minta tolong. Namun belum juga berlari terlalu jauh, dia segera dikejar oleh Hau-Hau yang sedang mengenakan celana pendek. Yang membuat Xiaoya merasa sedih dan tidak habis pikir adalah, saat dia diseret masuk kembali ke kamar, terdapat seorang tamu wanita yang melihatnya, dan juga dua orang staf hotel yang keluar karena mendengar teriakannya. Dan melihat dengan sangat jelas bagaimana dia diseret secara paksa agar masuk kembali ke dalam kamar. Namun sangat disayangkan, mereka sama sekali tidak bertindak apapun, hanya melihat saja tanpa melakukan apapun. Xiaoya merasa terpukul sekali, tidak ada yang bakalan datang untuk menolongnya, sehingga dalam keputusasaannya, dia langsung melompat ke bawah. Walaupun dia mengetahui resikonya, namun dia lebih memilih untuk menjaga kesuciannya daripada ternoda oleh kedua orang bejat tersebut.
答应过他们了，死也不会让别人弄了家。Hao Hao dan Qin Long terkejut dan panik melihat kenekatan Xiao Ya. Mereka segera bergegas turun ke bawah, mengendarai mobil, dan membawa pergi Xiao Ya sebelum polisi tiba di lokasi. Dikarenakan takut polisi akan mengetahui apa yang telah dilakukannya, sehingga dia tidak berani membawa Xiao Ya ke rumah sakit, tapi menitipkannya ke rumah pamannya. Berdasarkan keterangan yang diberikan Hao Hao, Qin Long yang kala itu telah membeli tiket dan berusaha melarikan diri dari sana, berhasil ditangkap oleh polisi di stasiun kereta api. Sementara itu, Tuan Xia segera menyusul ke rumah sakit untuk melihat keadaan istrinya. Dia berusaha tegar dan tidak mau menunjukkan kesedihannya di depan Xiao Ya. Cedera Xiao Ya sangat serius. Dia mengalami patah tulang di beberapa tempat, mengalami kerusakan paru-paru dan organ dalam tubuhnya yang bisa membahayakan jiwanya. Tuan Xia tahu bahwa istrinya sangat membutuhkan dukungannya saat ini, sehingga dia siang malam menjaga dan merawatnya dengan sangat baik. Walaupun biaya perawatan selama 2 bulan menelan biaya 350 ribu yuan atau sekitar 735 juta rupiah, namun Tuan Xia tidak menyerah. Dia rela menjual semuanya demi untuk kesembuhan istrinya. Setelah menjalani beberapa kali operasi besar dengan bantuan dan dukungan keluarga, akhirnya pelan tapi pasti, Xiao Ya berhasil pulih kembali. Pada tanggal 28 Oktober 2016, oleh pengadilan, Sun Hao Hao dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman 14 tahun penjara, sedangkan Qin Long dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Meskipun Xiao Ya berhasil sembuh dari cedera di tubuhnya, namun tentu saja cedera di hati akan sangat sulit untuk dihilangkan begitu saja. Trauma akibat perlakuan yang diterimanya, serta kekecewaan akibat tidak mendapatkan bantuan dari staf hotel, membuat Xiao Ya sedikit meragukan akan kepedulian antara sesama manusia. Untunglah baginya, masih ada suaminya yang selalu setia mendampinginya, selalu ada untuknya, selalu mencintainya. Rumah tangga diawali dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan rasa kesetiaan. Kesetiaan itu bukan saja tentang seberapa lama mampu bertahan, tapi juga seberapa tulus memiliki dengan segala kekurangan yang ada. Oleh sebab itu, belajarlah dari sebuah kesetiaan, karena kesetiaan itu mengajarkan kita arti pentingnya suatu kejujuran, ketulusan, dan kepercayaan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah hukuman buat para pelaku sudah lebih dari cukup untuk kejahatan yang telah dilakukannya? Pelajaran apakah yang bisa didapatkan dari kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JJDC Stories. Bye-bye!